Hai semuanya, hari ini Faru Faru Channel ingin membagi sedikit tips kepada Anda, tentunya kepada Anda yang masih pemula yang ingin menanam si bunga anggrek. Jadi penanamannya adalah seperti ini. Jika Anda ingin menanam anggrek dengan menggunakan media sabut kelapa seperti yang nampak dalam video ini, sebelumnya kita rendam dulu media sabutnya selama 2 hari. Kita tenggelamkan ke dalam air, kemudian setelah 2 hari kita angkat dan sabut kelapanya kita jemur sampai benar-benar kering. Tujuannya adalah untuk menghilangkan zat-zat tertentu yang terkandung di dalam sabut kelapa ini yang tidak baik untuk si bunga anggrek. Dan setelah penjemurannya selesai, sudah kering, kita bisa membentuk sabut kelapanya sesuai dengan selera Anda. Atau jika Anda tidak ingin membuat sabut kelapa seperti yang nampak video ini, Anda bisa meletakkan sabut kelapanya ke dalam pot, kemudian Anda baru menanam bunga anggrek. Dan bahan lain yang saya gunakan untuk menanam bunga anggrek ini, saya memakai sedikit sekam padi yang belum dibakar, dan saya campur dengan sekam padi yang sudah dibakar. Tetapi untuk Anda yang sulit mendapatkan sekam padi, nggak apa-apa, Anda bisa meletakkan sedikit arang dicampur, ditambah dengan sedikit pecahan batu bata. Menanam bunga anggrek ini tidak terlalu sulit, bahkan bisa dikatakan ini mudah, asalkan kita mengetahui cara-cara tertentu yang orang lain lakukan. Misalnya ketika kita melihat anggrek orang lain, dia tanam dengan memakai media sabut, anggreknya tumbuh subur dan sangat cepat berbunga. Tetapi ketika kita tanam dengan menggunakan media sabut kelapa ini, anggreknya justru mati. Jadi tipsnya adalah sebelum kita menanam anggrek dengan media sabut kelapa ini, sabut kelapanya harus kita rendam dulu ke dalam air selama 2 hari. Kemudian sabut kelapanya kita angkat dan kita jemur sampai benar-benar kering. Dan satu hal lagi, jangan pernah memakai sabut kelapa yang masih baru. Tak lupa juga terima kasih saya untuk Anda yang sudah menonton videonya sampai selesai.